Halo sahabat Timnas Indonesia, apa kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian selalu sehat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Link live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di RCTI Plus bisa didapatkan di sini. Hari ini, Senin tanggal 4 April tahun 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola dalam dan luar negeri. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Malaysia di Indoor Stadium Huamar, Bangkok, Thailand dalam lanjutan matchday kedua grup A Piala AFF Futsal 2022. Bisa dibilang laga ini bak pertandingan penentu bagi kedua tim. Sebab, tim yang memenangkan pertandingan ini, satu kaki mereka sudah tiba di semifinal Piala AFF Futsal 2022. Baik Timnas Futsal Indonesia dan Malaysia sama-sama telah melakoni satu pertandingan. Skuad Malaysia menang 7-6 atas Kamboja pada Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Sementara itu, Timnas Futsal Indonesia menang 12-0 atas Brunei Darussalam pada Minggu, tanggal 3 April tahun 2022 sore WIB. Meski menang 12-0 atas Brunei, Timnas Futsal Indonesia hanya duduk di posisi 2 klasemen grup A dengan 3 poin. Hal itu karena Thailand selaku pemuncak klasemen, telah memainkan 2 pertandingan dan menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Setelah menang 13-0 atas Brunei, Thailand menghajar Kamboja 16-0. Kekuatan Timnas Futsal Thailand memang tak diragukan lagi. Dari 16 penyelenggaraan turnamen Piala AFF Futsal, Thailand juara di 15 laga penyelenggaraan di antaranya. Bagaimana pendapat kalian? Admin tunggu komentar kalian di kolom komentar dan salam olahraga. Terima kasih.